Sabar. Gila, wangi sekali ya kak gue. Resin 92, gue butuh bos mingguan Xiao. Ya mau kop, join dah lu. Gue ke tempat Liu Wei gak sih? Primo Geo Visap. Tai ini jauh banget nih bos anjing. Sabar ya adik-adik. Sebarang tingkat tinggi nih game cok, loading sana sini. Sabaran tingkat tinggi untuk membangun satu karakter. Ayaka gue aja lama jadi ya cok. Setelah gue dapet dari gacha. Ini mungkin 2 minggu kayak jadi Ayaka gue dah. 2 minggu atau lebih. Lupa gue. Yang menurut gue jadi itu adalah level karakter max, senjata max, talent. Oh talent lama sih. Domain sabar jing. Udah normal kan stream gue nampaknya sudah normal ya. Sangat normal adik-adik. Domain-domain sabar dek. Ada yang mau join gue cek friend list dulu lah. Temen gue on gak dia. Anjay redeem kode yang lu kasih. Oh anjing tumben banyak yang on malam ini anjing. Cuman yang on dari atas sampai bawah online nih. Ya walaupun cuma 7 ya. Temen gue udah ya nggak dapat jalan dia belum. Dia gacha nggak sih nggak tahu gue. Terus channel Barbara iya sih gue juga pengen sih. Jadi pengen gacha kalau gitu cok fit gue ada mumpung. Lu nggak tahu mau nukar apa tidak ya. Tapi kalau bisa nukar menarik sekali. Item forget. Force, item force. Gue bingung, jir. Bulan ini gue ada gacha lagi gak nih? Gue takut nabung PT malah dapet. Apa namanya gue lupa. Malah dapet Yelan, cok. Yang gak terlalu gue cari. Lawan Primo Geo Visa pake Ayaka aja dah sama Zhongli. Mana dia ya? Ya Primo Geo Visap cok lawan berkali-kali. Artefak ampas, senjata ampas, artefak level karakter juga ampas. Iya anjir gue takut cok. Mana shop nukar bulanan tuh ya sabar. Ya, Skyanzan Hachiku. Kenyo Banjak. F3 ya buat gacha ya. Bukan 43 bukan. Alah iza fit gue 12. Yang gue bingung adalah penukarannya cok. Gue bisa tukar standar atau yang ini anjing lah. Kalau item gue tidak tertarik sama sekali ya. Barbara sama Kea dijual sekarang anjir. Iza. Ayo adik-adik, apa nih? Fit standar atau yang enggak? Yang ntar lu, 75 dikali 5 berapa? Banyak anjir. Ntar gue hitung dulu. Kayaknya gue dapet standar 1 atau 2 deh. 300-an 75 kali 5 tuh, 75 kali 5. 375 cok, dapet gue. Tukar yang ini aja dah 5. Sisanya pakai ini, di 2. Nah, habis. Gacha standar sekarang adik-adik gacha standar. Nih PT gue udah gede, catet nih. Tanpa facecam, kalau gue dapat entah 5 gue facecam. Ya entah 4 cok. Ayolah. Eye of perception, gue gak tahu apa itu. Kalau entah 5 gue facecam. Kalau entah 5 gue facecam. Oh enggak cok. Anjing lah kapan entah 5 ya gue cok di standar. Fonius, bukan Fonius ini, Perius Yedo. Kapan cok? Nih gue up Xiao masih bisa berapa kali dapat fit gue. Sabar gue cek.
Gua bisa perfect Cari lagi lagi dua. Yuk, up Xiao yuk, Primo Geo Visap yuk, sama nyari kondisi resin gua pakai nyari ini nanti tuh. Gua lupa lagi. Pakai nyari buku upgrade sama Mora. Gila Xiao, gua mau nyari fit nih. Nanti standar lagi satu gacha ya. Hari ini 3 nambah berarti. Tuh gede banget fit, fit lagi. Sabar, gua lupa cek komen adik-adik. Gacha Yelan atau PJWS? Mau gacha? Iya tadi gua udah gacha ya, telat gua cek komen lu. Yelan atau PJWS? Ya gua sih lebih ke karakter mending ya. Takut gua nabung PT anjir setelah gua pernah mengalami rasanya 10 kali pull bintang 5, takut gua nabung PT cok. Dapat Yelan lagi anjing kalau 10 kali. Gimana ya anjing? Gih anjing lah. Bingung anjing jadinya. Tar kita ini lagi ya. Tar kita membenarkan kebingungan gue. Wah 10 kaya kah kali berapa tuh? Mampus lu. Mampus lu deh. 20k Ayaka, tuh baru Ayaka gue yang gue bisa bilang jadi ya. Tertendo cok. Hanya Ayaka juga deh cok. Ulti lagi cok, jangan si kendor. Tuh 10k anjing. Lawan ini gue akan berkali-kali banget yang lawan ini. Mana bisa dia crackin shield gue anjir. Dua kali doang sayang gue bisa hari ini lawan ini. Kenapa bilit gitu? Gak bisa ya? Healing bonus gladiator gue anjing ngampas banget. Sekarang kita nyari karena gue udah ada condensed. Nyari leyline yang nambahin ini ya. Yang nambahin Mora sama ini dulu. Nah ini nih. Teleport ke gue nih. Kabar adik-adik. Gua gak jadi joki Mondo Amaliwe. Mondo maksud lu Moonstart. Mahal ngen. Ya udah lu solo aja dek. Lu kan punya banyak waktu tuh anjay. Ya sebelum lu mati lu harus tamatin Genshin ya. Sebelum kita mati tamatin Genshin adik-adik. Anjir kaget gua cok, kira apaan. Lu wajib ngeheal gua nih, darah gua habis nih. Boom. Kayu damage cok. Ngeri. Rp22k mampus gak tuh. Kurang sakit apa itu cok. Gak selesaiin quest BP. Ntar lah. Gue jarang selesaiin quest dengan sengaja cok. Quest gue kelar. Kelar aja gitu loh. Gue main daily biasa. Tiba-tiba kelar quest gue. Kayak gitu biasanya gue tuh. Jadi gak kah Zhongli gue anjing, not bad lah ya. Zhongli shield nih bos. Bukan DPS, senggol. Agak jauh gak sih kita, harus agak lebih jauh gak sih dari lokasi Primo Geo Visap. Lumayan Freja resinnya. Gini ya, gue gak ada anjir, Nyi, on sih Nyi. Nah temen gue nih. Jadi gak cayelan gak tuh? Jadi gak Nyi? Enggak, waduh kebingungan nampaknya.
Lebih oke okay aja janji. Ambil senjata. Senjata. Heeh. Berarti cici sing 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 ri gacha, gacha janji gitu. Bo. Terus mau dulu gacha. Anjir. Gimana hasilnya tuh? Senjatanya kene, siap. OPJWS. Heeh. Pasti bisa lah ya. Menabung dari dulu soalnya. Pokoknya BP gue selesai pasti sebelum ini. Sebelum versi Genshin berakhir pasti selesai BP. Tenang aja masalah Battle Pass. Yang gratis tapi. Gila langsung Chao C1, gila. Itu kurang, itu semua mengheboh anjir. Epic momen-momen epic. Langkah aja kayaknya deh 3 bintang 5. 10 pull anjing enggak tuh. Satu band 10 dapat. Untung bukan Yelan. Wah, ini akun parah sih. Untung kayak King sama 10 kali pull. Plus 10 kali pull misalnya jalan, beh. Satu dunia Genshin Indonesia ya, bol. Nah, tadi atas anjir, sabar nyari leyline bentar. Gua enggak ada sengaja selesaiin quest BP, dia selesai sendiri ya, tenang aja. Main daily aja gua, pasti itu kelar kok level BP 50 sebelum Genshin terakhir versinya. Aduh, harusnya keruncur lagi lawannya. Langsung ini tanah kena meteor zombie bangsat. Kita mungkin akan, aduh ini cang paling sih. Kan di shop yang nukar fit nih. Ini gue pake bahasa Bali ntar sama temen gue. Kan yang sedang nukar fit. Nah, ternyata setelah hasil tukar chat satu nih cukup cuma fit yang bukan standar tuh tukar chat belimo kan. Fit standar sudah nukar sebanyak 2 atau 3 kali, coba cek ulang dah. Fit standar sudah menukar sebanyak sisa 3, berarti tadi 2. Lagi 1 bisa sih. Kan lagi 2, nah lagi 2 cang paling hijau kali ini. Apa harus gacha apa gimana nih? Apa nih sekitar liter atau sekitar... Aneh-aneh bean jumlah yang lebih banyak tuh apa tuh ya? Ini biru. Stardust. Harus gacha kan dapatnya anjir lah. Coba gacha standar lagi satu ya, kalau kita bintang 5 on facecam nih. Standar gede PT coy. Wah biru masih anjir. Setelah langit kan ini standar. Itu dah. Masih cok, belum. Dapat 15 doang, apakah kita gacha Yelan adik-adik? Gimana 15 doang? Apakah ini akan Yelan adik-adik? Ini sangat membingungkan nih. Sumpah bingung. P17 nih yo, bebok fit aja nih. Cuma ketakutan nabung PT nih. Iya. Waduh ngeri. Enggak sih Elan katanya tuh. Cuma pengen nukar soalnya bulan ini kan versi Genshin kan masih sama ya. Nanti benernya itu doang kan, nggak ada lain. Wah. Nggak tertarik itu lagi. Itu sih. Lagi 3 minggu ya? Heeh. Ya 3 minggu sih lama. Tapi bulan ini kayak itu dah. Coba tes dulu lah. Kali aja lo hoki lagi. Semoga enggak, gue berdoa semoga bukan Yelan malah, coba bukan Yelan. Mana Bung Piti buat Kazuha adik-adik. Semoga doa gue bukan hari kebalikan ya. Sabar nyari Xiao dulu untuk di-upgrade adik-adik. Mungkin next Kazuha. Iya yes, sih, harus sih. Oke, okay, Xiao level 44. Level 45. Belum anjir, masih kurang ternyata. Sangat kurang, kita kekurangan kurangan bukan Mora tapi buku talent lagi satu. Buku upgrade. Teleport. Oke, condenser masih dah. Duh, dilema anjir, cuma pengen nukar fit doang biar enggak pernah nge-skip nukar gitu loh. Iya. Yeah. Senjata kalau gak ada Persiao gak akan beli senjata free to play aja anjir. Apa namanya itu ya? Temennya apa namanya? Oh, Blacklip. Ya, Blacklip poli gak akan beli kalau gak ada Xiao. Gak guna soalnya. Iya anjir, jadi dia pas banget tuh. Cek resin dulu ya, kalau masih ada kita gas. Lah, serius tuh gak ada resin? What the?
Ternyata oh, ternyata resin sudah habis. 53 coba ke Primo Geovisap lagi lah dulu. Oh, bosnya lah dulu gue. Kayak sudah ini. Sabar gue FK bentar ada balas WA. FK Genshin ya bukan FK ngomong. Wait a minute. Gila nanti gacha gak ya? Bingung anjir cuma pengen nukar. Cuma pengen dapet. Waduh gimana ya? Waduh. Do. Gede jangan, banget fit anjir. Gede jangan. Nih fit di standar banner. Lagi dua lagi. Gacha standar deh. Cuma itu udah mau nukar fit yang standar tapi butuh gacha lagi dari ini. Oh. 10 kali pull enggak ya nanti? Waduh. Link karakter banner. Ya, harus gacha di sana mending karena fit di sana. Nanti tukar itu waduh ngeri sih ini. Gimana ya mikir bentar nih. Cibok quest enji. Quest kan enji, quest Arkon. Boa ji. Maru stick 1. Chonden sih sumpah, chonden. Maru aja. Main lah gunung farming senjata ini. Peng level mana. Nantilah coba kita event sama quest-quest gila yang baru. Sabar. Katana wa ocha to onajiku teinei ni ashiwatte koso honrai no omomuki ga wakaru mono desu. Siapa pas quest pusing. Waduh ada quest pusing ya. Udah siap sih gue untuk pusingnya ya. Apa gue ke 17 dulu lah mau Hilayaka baru balik ke sana ke Primo Geovisap. Anjir pengen nukar fit standar gede PT standar udah 70-an kayaknya. Ya, 75, tadi bintang mungkin, man. Tadi bintang 4 aja dapet tapi senjata. Pengen dapet Monas sebenarnya nih, sumpah. Cobalah gacha lagi 10 nanti lah. Nah, coba. Sangat-sangat deg-degan, sumpah. Sekarang menanti. Apa? Rago dot Jin sebenarnya. Jin cedot Mona nih, sing lah Mona. Ci Jin sing lah, waduh. Gak punya Jin. Jadinya saya. Skyward di Singchu gak sih? Kayak ya di Singchu. Oh, di Singchu jangan cicet Singchu. Keluar spiral anjir sekali cagadanya nyoba 12. Lantai 12 cuma 4 bintang kan. Floor 1 jak floor 2 apa? Floor 12 tuh cuma chamber 1 chamber 2 aja masing-masing 2 bintang. Susah aja anjir. Susah emang. Ebi level ya. Ebi Hera tuh level 1 tai banget tuh anjir sumpah. Apalagi karakter-karakter belum max sang bro di bantai semua tuh. Sabar, yuk lawan Primo Geovisap lagi sekali, habis itu gacha. Syarat gacha harus live ward dulu ya. Harus solo. Domin, sabar, Jingu mau gacha, anjay gacha. Sumpah gue pengen nukar fit sebenarnya tujuan gacha cuma nukar fit sangat-sangat random ya tujuannya. Udah terlihat di spiral lawan Mangu Kenki masih kalah bangki. Oh sekarang bos Mangu Kenki di spiral gitu? Ngeri. Cibo 12-3 nyi? Pasti dong. Pasti sudah dong.
Oh, sekarang spiralnya seperti itu ya. Setiap patch baru musuh di spiral habis mengganti. Yo, itu pasti nampaknya. 2.2 apa 2.7 kita rasakan nanti. Kalau ada waktu kita gas spiral. Lebih gampang spiral jadi ini. Tapi yang pasti itu floor 11 chamber 1 itu pasti protect ley line tuh. Tai banget. Tai banget tuh. Tapi lebih untung kayak sekarang lah. Tidak kedua-duanya isi apa cukup lucu, ada yang gede juga. Yang gede-gede itu kan bisa di one shot nampaknya tuh. Yang gede-gede itu apa tuh gue lupa. Kemarin gue lihat preview enemy. Dapat apa kah kita? Gladiator yang ampas, ada dua death tumbal tuh. Treasure holder. Iya, treasure holder sama apa lagi satu yang gede-gede musuhnya ada. Dari mending musuh yang gede satu dikasih satu aja yang gede daripada musuh kroncu-kroncu banyak. Sumpah dah. Tesnya lagi 14, nanti kalau udah 20 gue nyari lelen lagi lah. Moonstart bentar. Eh, kemarin gacha di mana ya? Jet chamber. Jet chamber tempat ningguang nih. Ulti zongli semoga ready ya. Kalau gak ready parah sih. Ya gak ready ulti zongli nyari musuh kunco-kunco dulu nih. Dimana kita adik-adik? Gue mau 10 kali pull sumpah. Semoga bukan gue gantang 5. Kalau bentar 5 gue facecam. Kalau tidak facecam. Tujuan gacha, apa motivasi anda gacha di Carter Banner? Untuk nambah star apa tadi? Stardust biar tukar sama standar banner fitnya. Udah itu doang. Biar bisa beli fit di standar banner. Yoi itu doang anjir. Pengen dapat ketek, what the fuck? Pengen dapat Yelan lu dek. Oh, kita gak gacha le Yelan. Kita gacanya di standar nanti Mona. Tapi pasti dia tuh udah jelek aja sih. Cang pasti cang kalau emas fix Yelan. Anjing lah. Soalnya red on. Ya, ntar kan Suha menangis. Kalau standar Mona boleh. Tapi kalau hoki dua-duanya di apa namanya ini? Di karakter Yelan di standar Mona. Soalnya sebelumnya kan kecing lah. Kicking lah. Kan kicking. Iya sih, tapi kalau di standar nanti kan kancah ke gacha siapa tahu Mona di standarnya. Oh iya, ya. Kalau di karakternya Yelan dan standarnya Mona itu fix paling hoki akun ini sejagat Teyvat. Akun paling hoki di Teyvat nih. Gak usah beli hoki. Kalau musuh dulu ya, ngefullin ulti Zhongli. Setelah full ulti ke Jet Chamber kita. Setelah Jet Chamber. Teleport. Teleport adik-adik. Ketek Yelan, what the fuck? Parah sih mau dapet ketek. Mau coba gacha pake teori lu tapi gak dapet. Itu teori bekerja di gue cok, sumpah. Tapi gak dapet. Iya, teori dari gue kan dari teori ngasal tuh dari Raiden tuh. Di Pon Sakura, menang gue red off. Terus... habis itu Ayaka. Setelah itu Ayaka, Sopiti. Gak ngerti kan kita. Terus menang, kalo apa namanya tuh? Untung keras. Ini teori-teori gila sumpah. Jangan ikuti ya, sesat ini. Teori ini hanya bekerja di akun Budi Problem. Ini ajaran sesaat ini. Ajaran sesat ini jangan ditiru. Di akun anda dilarang. Nih kemarin gini, kemarin persis gini nih, kemarin nih. Kalau gak pontal 5 gue facecam ya. Klaim-klaim dulu lah BP, apa sih dapat BP level 4? Oh buku upgrade boleh lah. Kemarin kata utama ngegini. Terus Zhongli E dulu, abis itu Zhongli ulti. Kalau bentar 5 gue facecam catet, kalau tidak ya tidak ya. Yelan, semoga bukan Yelan, semoga bukan tal 5. Yo, what the fuck? Gue teriak bangsat, kenapa sih anjing? Kenapa sih Yelan anjing? Kenapa sih Ji teori ini gila Ji, sumpah Ji. Kok bisa anjing Ji? Aduh, bentar gue facecam bentar. Gue gak expect gue akan facecam anjing. Gue gak akan facecam anjing. Teori gila sumpah, teori gila. Stres, ini teori gue dapat dari YouTube ya, stres. What the fuck?
Anjing, what the fuck, emas jinji. Aduh anjing, gua pengen yelan cowok. Anjing gak pengen ngebuil anjing. Kenapa gua dapet pengen yelan dapat yelan anjing. Nah facecam gua cok. Sabar ya adik-adik, tuh gelap banget cok. Anjing lah, what the fuck. Pada iri semua nih adik-adik. Sabar ya. Sabar ya, gua belum pakai baju. Free berlag. Sumpah anjing, what the fuck. Ji, cangret. On ji, PT 20 ji, bayangkan ji. Nah itu. Tempo 20 anjing. Sabar ya adik-adik, kita facecam. Ini klipnya bakal panjang nih, ada dua part ini klip ya adik-adik. Nih muka gue burik banget kok. Tiba-tiba dapat jalan anjing lah, gak, aduh, what the fuck. Tidak ingin ya adik-adik. Tidak ingin tapi dapat. Iya anjing lah. Kenapa dari kemarin gitu, cok? Nih nge-spam si Sultan nih hoki kali nabung PT di saat raid on. Ya tahi lah. Bulu apa ya lan? Ini DPS ya? Apa support? Sub DPS. Aduh, sub DPS. Kenapa Alas sih Elan anjing? Apa nih? Alas Sinchu. Oh, support berarti sub DPS. Oke. Ntar ya. Aduh anjing lah. Ya, cuma nabung ya, PT ya. Pengen dapat tukar ke fit standar aja lo ini master Stardust ini. Aku mau Yelan WKWK Primo sesat buat Kazuha. Berarti gue sekarang red off dong. Wow, red off makin seru nih ya. kalau Chang red off nanti nyari Kazuha makin seru, makin deg-degan. Iya, makin deg-degan. Ini kenapa Yelan sih anjing? Mudah-mudahan keberuntukannya masih ya. Iya, keberuntukan masih ini. Nanti Kazuha paling dekat. Ya. Kazuha kan enggak cinyisin dia menyelamatkan karakter utama dari Raiden. Cang gacha di tuh, Cang akan gacha di tuh. Di problem kan gacha di sana. Ya. Tapi anjing banget lah. Teorinya lagi satu. Sumpah, cok, gue dengan fit berapa fit gue prepare waktu ini ya? Cuma 60-an dapat semua di banner kan tahu. Gila hoki parah sebagai free to play. Anjing lah. Hoki parah di Ragos tadi. Anjing lah kok Yelan sih gue gak berharap anjing, pengennya bintang. Udahlah pengen bintang 4 malah bintang 5. Yelan anjing, what the fuck? What the fuck? Kayak gue satu-satunya player Genshin yang tidak ingin Yelan ya. Di saat semua orang ingin, cok. What the fuck? Gak apa-apa lah, seru nih. Buat koleksi. Kayak gue sih orangnya harus ngebuild semua bintang 5 ya. Anjay, ngeri. Menamatkan semua Genshin. Loh, kayaknya harus dibuild kalau gitu. Iya, keking harus. Keking dah pasang artefak fisikal maunya. Anjing lah jalan sama Yanfei. Anjing lah, gak mau tahu. Anjing mukanya ini, anjing. Banyak banji. 120 dapat master apa itu namanya. Oh. Coba tukar sekarang ya. Kita gacha di standar nih. Lanjut nih ke standar. Kita setelah nukar lagi dua nih. Master Lestar Glitter. Ah, kok kurang? Ya, anjing kurang ternyata. Coba standar sekali ya. Standar sekali. Semoga bukan tentang 5 lagi. Oke, apa namanya? Biru. Kok di standar malah sulit ya? Ingin dapat Mona ini nih, ngebet dapat Mona nih anjir. Hokinya juga standar kayaknya. Iya, hokinya di standar banget sih. Udahlah habis nih les, ini les gacha di standar ini udah habis sampai tuh penukarannya. Lu jilatin dah tuh ketek bangsat sih. Gua rasanya mau banding PC. Anjir, lagi satu ya standar, semoga bungkam tang 5. Aduh bangsat lah. Oh, what the fuck? Ini kenapa Kiki anjing? Kenapa sih? Gua pengen dapat Kiki, cok. Kenapa? Gua nyari Mona dapat Kiki ya, setan. Tetap Hoki dapat B5. Enggak sih, enggak. Kiki bukan bintang 5 Hoki menurut gue. Kayak ada berapa tahun-tahun 5 lu enggak tahu anjing bangsat. Kenapa Kiki anjing? Loh, harus build tuh. Enggak sih, Gigi sumpah nih loli skip nih. Loli skip nih. Berarti fit reset tuh di mulai dari kok fit VT reset di standar klip-klip. Ya, reset. Gua tadi balik kan ke balik sana tuh ingin lihat Mona gua pas balik sini. Tahu-tahu yang abis sini malah Kiki bangsat. Enggak kesampaian Monanya. Oke, berarti bintang 5 udah kelar ya di standar banner, karakter banner sudah kelar semua bangsat. Aduh, Mona colong lah anjir enggak punya Mona, cok, pengen Mona. Bisa tukar satu nih dengan
ini apa namanya nih yang Star Glider tukar sama Fit satu boleh lah. Lah, boleh lah. Paling nggak suka nabung Star Glider gue kalau nggak ada senjata yang cocok dengan karakter. Ih, sekarang senjatanya apa nih nambah attack persen. Udah reset ya, Nji? Tiap bulan. Reset. Oh, attack persen kurang menarik berarti adik-adik. Makanya gene orang tadi nyemak gara-gara oh, sebulan iya, sekali. Oh iya, betul. Untung Black Clip Volley bagus anjir. Tuh gak kilo nular.